Ada saja yang bikin kesal di Piala AFF U16, Timnas Thailand U16, diminta bermain mata saat bertemu Timnas Vietnam U16 di semifinal Piala AFF U16 2022. Sementara, pencinta sepak bola di Indonesia masih merasa kesal dengan aksi yang ditunjukkan Vietnam dan Thailand saat mentas di Piala AFF U19 2022. Vietnam dan Thailand enggan melakukan serangan di menit 15 akhir pertandingan. Sebulan berlalu, Vietnam dan Thailand kembali bertemu. Kali ini di level U16, pencinta sepak bola tanah air berharap Vietnam dan Thailand kembali main mata. Tentu para netizen menyerukan ini maksudnya bercanda. Sebab, baik Vietnam dan Thailand bakal sama-sama ngotot demi tiket lolos final Piala AFF U16 2022. Apakah Thailand dan Vietnam mau main mata lagi? Tanya akun Mujiono. Di laga nanti Thailand tidak akan diperkuat sang kapten Pacharafol karena akumulasi kartu kuning di babak penyisihan grup. Laga Timnas Vietnam U16 vs Timnas Thailand U16 akan berlangsung di Stadion Maguwo Harjo, Sleman.